Jangan malu mengaku kesalahan. Ha, itu tajuk dia ya, untuk video ni. Semalam saya buat video ni, saya mengaku ada sedikit kesalahan ataupun sedikit salah info. Jadinya saya buat balik video baru, okey, supaya anda yang belajar tu dia tak lakukan kesilapan. Ha, so jadinya saya mengaku semalam ada kesilapan dari saya disebabkan mungkin terlampau rushing. Membuatkan video tu sebenarnya salah, tak betul info dia tu. Apa benda eh, semalam siapa yang tonton video kita ni, saya masuk gas dekat high pressure. Saya masuk gas dekat high pressure, saya pasang access valve macam ni dekat high pressure. So tak boleh, boleh masuk gas dekat high pressure, cuma maksudnya tak boleh cara macam saya buat semalam tu. So cara tu hanya boleh digunakan untuk teknik timbang. Bermaksud kita pasang access valve, unit belum lagi on. Katalah unit ni dia perlukan berapa ni, kalau tengok kat sini. Okey, dia perlukan berapa? Kalau ikutkan dia punya spek gas dia, dia gunakan R410. Dia perlukan 460 gram. Boleh nampak kan? So, boleh masukkan gas melalui access valve dekat high pressure pipe. Tapi dengan syarat kita masukkan siap-siap gas tu 460 gram. Lepas tu dah terus running. Ha, macam semalam saya buat salah apa tau. Saya masukkan gas separuh, lepas tu saya running. Bila saya running, high pressure jadi tinggi, membuatkan dia lebih tinggi daripada tong. Okay, dia punya tekanan gas lebih tinggi daripada tong. So macam mana gas ni nak masuk dalam unit? Sebab high pressure dah tolak pergi gas. Sebab itulah unit ni tak berjaya diselesaikan. Okay, dia sejuk separuh saja. So bila saya ingat balik, saya salah. So apa yang saya buat? Saya ubah suai. Saya pasang satu access valve. Okey, saya pasang satu access valve dekat bahagian pipe balik. Okey, saya pasang dekat satu pipe suction. Okey? Ha, pasang satu access valve, bermaksud kita mesti masukkan gas menggunakan line low pressure. Tak boleh masuk dekat high pressure. Okey, itu info dia. So sekarang ni saya nak teruskan video ni. Anda nak tengok tak proses masukkan gas semua? Jom tonton sampai habis video ni. Okay, masukkan meter gauge kita dekat low side. Lepas tu kita onkan vacuum pump kita. Kita vacuumkan dia. Kita buka regulator. Dan dekat sini satu lagi, pastikan gunakan meter gauge yang bacaan dia melebihi daripada 160 PSI. Sebab apa? Kalau kita gunakan gas R410A, bacaan dia adalah sekitar dalam 150 sampai 160 PSI. So jadinya kena pakai meter gauge yang ikut spek dia untuk R410. Okey, vacuum berapa lama? Vacuum lebih kurang dalam 3 hingga 5 minit. Okey, kita dah vacuum. Okey, dah ambil masa dalam 3 hingga 5 minit lebih kurang macam tu. Lepas tu kita lock lah kita punya meter gauge terlebih dahulu. So, vacuum ni fungsi dia adalah untuk mengeluarkan wap-wap udara ataupun udara di dalam saluran pipe ni semua sekali. Okey, itu fungsi vacuum. Okey, next. Lepas tu nak buat apa? Dah siap vacuum apa semua, kita masukkan gas dia lah. Okay, masukkan gas ni. Ini proses yang kita panggil purging. Maksudnya kita kena longgarkan hose ni. Okay, buka tu gas dulu. Buangkan udara yang ada dalam pipe. Dah siap buang. Lepas tu buat apa? Untuk gas R410A, masukkan dia kena baring kantung. Maksudnya kita kena masukkan cecair. Lepas tu kita masukkan gas. Okay, masukkan gas. Semasa running kita nak lebih kurang dalam 160 PSI. Cantik lah tu. 15, 16 macam tu. Okay, kasi kita pecah masukkan dulu. Okay, so kita nak masuk gas, nak running kan, kita pasang clamp meter. So kita dah pasang clamp pada wire life. So plug aircon kita pasang, onkan, pergi dekat display sini. Okay, kita tekan on, kasih dia running. Okay, dah masuk mode cooling. Okay, blower pun dah jalan, compressor pun dah jalan. Nampak sekarang MPM apa? 3.3. Sekarang bacaan gas 50 PSI. So kita kena charge ataupun kita kena masukkan gas sebanyak 160 PSI. Buka, tutup, buka, tutup. Dia akan nampak pipe ni semua, dia akan berpeluh, dia akan frost. Okey, dia dah berpeluh semua cooling coil ni.
bermaksud yes dia cukup. Ha, so untuk video ni saya mohon maaf, okey. Untuk video yang lepas, okey, disebabkan ada tersalah info, jadinya saya perbaiki dan saya buat semula video ni supaya anda yang nak belajar tu taklah belajar ilmu yang songsang. Dah start sejuk, berpeluh. Nampak kan, pipe ni semua dah. Dah frost. Ah, memang berjaya ni. Ampere cantik kan? 3, 4. Okay. Nah, ini normal lah untuk 1 horsepower. Barulah betul. Okay, sekarang ni kira seberapa? 120. Belum lagi, masuk lagi. Okay, kita masuk lebih kurang dalam 150 PSI ke 160 PSI. Kalau kita gunakan gas R410. Okay, so proses ni mengambil masa sikit. 140 PSI. Sikit lagi. Sudah, settle. So, apa yang kita nak sampaikan dekat sini, anda kena body fight macam ni. Pasang satu access valve dekat bahagian suction line. Bermaksud pipe balik. Nah, yang ni saya terpaksa tepuk, pasang access valve. Baru kita boleh masukkan gas dengan sempurna dan juga lancar. Ah, okay. So, dapat kan satu info dia. Dapat kita mana yang tak betul, saya akan mengaku tak betul. Kita buat balik semula, supaya lebih ramai orang tak buat salah. Alright, so masalah dah selesai. Yes, 155 PSI. Pipe dah berpeluh. Dah berpeluh, cooling coil semua dah berpeluh. Cantik apa semua. Semua ampere. Okay, ha, ni 5.6 ni tinggi kan. Tinggi disebabkan condenser ni, cover ni kita tak pasang baju dia ni. Kita tak pasang dia punya baju dia. So, apa dia, fan dia tak dapat nak tolak habis. So, jadi, bila kita dah pasang cover, insyaAllah, ampere dia normal. 4M, 3.8, 4.1, itu normal. Okay? Alright. So, itu info dia dan selamat mencuba.